untuk bahan-bahan yang digunakan, saya memakai 4 jenis bahan untuk membuat umpan jitu ikan mas. Yang pertama di sini ada pelet jitu, kemudian biskuit roma kelapa, kita pakainya 4 keping saja. Kemudian pakai susu bubuk, ini pakainya 1 sendok saja, 1 sendok makan. Kemudian pakai telur asin, kita ambil semuanya saja. Lalu ditambahkan nanti untuk mengencerkan, pakai air hangat atau air panas bisa. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu 4 keping biskuit roma kelapa. Ini kita sambil potong-potong dengan tujuan agar lebih mudah dalam menghaluskannya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan sedikit air hangat atau air panas, lalu kita bisa haluskan seperti ini. Setelah selesai, nanti kita tambahkan lagi bahan kedua dari pelet jitu. Kita masukkan 1 bungkus semuanya. Kemudian aduk lagi seperti ini. Jika adonan memadat, boleh ditambahkan lagi air panas tadi secukupnya, kemudian aduk lagi. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Nah, seperti ini kita masukkan. Kita aduk lagi, boleh tambahkan air lagi. Kemudian kita pakai telur asin, ini kita tambahkan semuanya. Kita potong terlebih dahulu kecil-kecil dengan tujuan agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian teman-teman aduk lagi semuanya seperti ini sampai halus ya. Umpan yang sudah jadi ini cukup simpel bahan-bahannya. Tadi kita pakai 4 jenis bahan, jadi tidak perlu repot untuk membeli cukup banyak bahan, jadi cukup 4 bahan saja.